depan. Jalan. Alasan saya mengaji ya karena saya tidak tahu. Oleh karena itu saya di sini mempelajari berbagai macam ilmu, diantaranya Quran, hadis, tasawuf dan juga fikih. Perasaan saya mengaji di Gempek ya muncul beberapa perasaan yang saya rasakan. Yang pertama saya merasakan bahagia dan juga senanglah, bergembira, dan juga saya sangat bersyukur telah melewati masa sulit-sulitnya ngaji di Gempek. Dan itu adalah proses yang sangat luar biasa. Perasaan saya ketika selesai mengkhatamkan Al-Qur'an, harapan saya semoga menjadi orang yang sukses, manfaat bagi diri pribadi, kepada keluarga, dan terutama kepada bangsa. Saya baru mondok 1 tahun di sini dan alhamdulillah saya sudah menghatapkan juz amma. Dan semoga bermanfaat bagi saya, orang tua dan juga orang lain. Alhamdulillah selama saya mondok di sini saya dapat belajar mandiri, bertoleransi dan menghargai sama orang lain yang berbeda dengan saya.